Oh, lihat nih, saudara-saudara, dimanapun Anda berada, ini bukti. Wih, macam kali ini. Macam apa nih? Macam oli kotor. Hitam darah dia, sebelah kiri. Macam. Gula. Itu biasa kayak ini orang sakit gula ya? Sakit gula ya, Bang. Pernah cek gula kau? Untuk gula lagi. Cek gula, cek gila. Harus ada semua kau cek. Nah, inilah dia. Inilah yang dikerjakan selama ini, yang dia buat. Apa yang dia rasakan, apa yang dia rampas, dia makan, dia telan menjadi darah daging. Ternyata darah itu tidak murni, suci, tidak bersih. Kotor darah itu, hitam seperti oli. Subhanallah. Kesucian Allah itu jauh dari darah-darah itu. Astagfirullahaladzim. Apa yang dia buat, inilah yang dia dapat. Dia pernah minum alkohol. Narkoba. Napak kolor bangga. Inilah. Inilah yang dia buat selama ini. Apa yang dia buat, inilah dia dapat. Itulah yang dia makan. Inilah di dalam tubuhnya manusia. Darah itu tidak normal. Darah itu merah jenderal. Merah itu jenderal. Seram. Menyeramkan. Menakutkan. Bahkan merasakan pedihnya bagaimana menderita di dalamnya. Ya Allah. Subhanallah. Tapi memang sebelah kiri itu hitam. Ini sebelah kiri itu memang tetap hitam, Bang. Iya, Bang. Makanya Rasulullah ada hadisnya, Bang, dia itu darahnya sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bang. Sudah disucikan, dicuci dengan air Zam-Zam. Dia sudah bersih semua. Sudah bersih. Malah yang sudah sebelah suci. Kanan sikit. Sikit. Sebelah kanan sikit. Yang sebelah kirinya ini banyak kali. Sudah ada dua loki sudah. Seram kuali. Wih, ya Allah, ya Rabb, Masya Allah. Darahmu itu tidak lagi mengalir, kawan. Airnya pun banyak. Mengental seperti lengkong yang dibekukan. Tidak sempurna aliran darahmu di dalam organ tubuhmu. Disumbat oleh iblis-iblis yang ada di dalam darahmu, kawan. Dari iblis-iblis, keluarlah kau dari aliran-aliran darah. Hai musuh Allah, keluarlah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah. Hilang kesucianmu, ya Allah, di dalam darah tubuh teman saya ini, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Banyak makan yang tidak halal, bercampur halal dengan yang haram, maka jadi haram semua. Darko, darah kotor. Darko. Sebenarnya darah ini tidak kotor, tapi perbuatanmu yang kotor, kawan. Otakmu yang kotor. Ya Allah, ya Rabb. Apa yang kau buat, itulah yang kau dapat, kawan. Assalamualaikum. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah sebelum Allah menjemput ruhmu. Selagi ada ruh yang di dalam kandung badanmu, jangan kau pernah makan yang haram di hidup di muka bumi ini. Percayalah, kawan, hidup itu hanya sekali, mati juga sekali. Ubun-ubun bisa dibekak. Bisa? Dia di otak dia. Kalau ubun-ubun kau dibekak, otak kau yang keluar. Darahnya enggak ada. Kenapa kau ubun-ubun itu enggak pakai darah? Yang baik, ubun-ubun artinya puncak. Sebelah kiri yang baik. Puncak kelahiran, puncak penciptaan ruh yang Allah tiupkan di dalam ubun-ubunmu, kawan. Tidak ada Allah tiupkan darah dalam ubun-ubunmu. Ruhku yang aku ciptakan, aku tiupkan, kata Allah, kawan. Enggak ada darahnya ubun-ubunmu. Kau udah gak punya otak. Kau tidak punya hati. Hati-hatilah kau. Hati-hatilah kau. Kau hanya punya ruh. Jangan kau anggap itu ruhmu, kawan. Itu ruh Allah yang Allah ciptakan, Allah tiupkan. Kau dengar, kawan?
Darahmu ini berasal dari yang tak baik, kawan. Banyak makan yang tak baik, kawan. Banyak merampas hak orang lain kau, kawan. Maka darahmu hitam. Apa yang kau buat selama ini, mempelajari juga kau ilmu hitam. Keluarlah kau yang hitam, hitam. Hai kucing hitam. Keluarlah kau dari tubuh kawanku ini, kucing hitam. Ini gurunya kucing hitam, kawan. Ini guru kucing hitam. Ini muridnya kucing itu, darah. Itu darko, darah kotor. Darahmu hitam, kawan. Kau banyak makan yang hitam-hitam, kawan. Kopi. Minum kopi hitam. Makan lengkong hitam. Coklat hitam. Perempuan kau gak mau yang hitam, kawan. Perempuan mau cari yang putih, kurang ajar kau, kawan. Ya Allah, ya Rob. Makanya kau sholat, kawan. Sholat kau sholat sebelum kau disolat, kawan. Ya Allah, ya Rob. Ampuni kami, ya Allah. Luar biasa. Ini akibat kau biasa di luar, kawan. Maka darahmu hitam. Astagfirullahaladzim. Jangan biasakan di luar. Jangan biasa di biasakan luar. Biasakan di dalam. Biasakan di dalam.